Kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan aku Marsha. Yeay! Jadi di video kali ini aku dan Marsha bakal bikin challenge lagi nih guys. Yeay! Jadi challenge-nya itu aku dan Marsha bakal main di obi tapi nggak boleh lompat. Hah? Bisa lihat di sini tuh sebelah si vlog nih nggak ada lompat, biasanya kan ada ya, tapi di obi kali ini tuh kita nggak bisa lompat guys, jadi kayak kita hanya bisa jalan doang. Jujur nih emang agak sulit sih. Dan jadi kita tuh di video kali ini itu harus menyelesaikan 50 stage no jump. Oke, jadi kita nanti bakal main tapi nggak boleh lompat guys, kayak wow, ini bener-bener lumayan sulit sih, karena kan setiap obi atau tower kan pasti lompat ya, tapi ini nggak boleh lompat. Nah jadi itu aja nih guys challenge-nya. Kira-kira aku dan Marsha bisa nggak ya berhasil menyelesaikan 50 stage di obi no jump kali ini? Bisa nggak ya? Penasaran? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Oh ya guys, seperti biasa sebelum dimulai main obi no jump kali ini, aku bakal kasih tahu dulu nih, nama mapnya adalah No Jumping Difficulty Hard Obi. Yeay! Jadi ini tuh emang obinya nggak boleh lompat ya, jadi jangan ada yang komen, "Kak, kenapa nggak lompat?" Karena nggak bisa lompat guys. Jadi nama gamenya itu No Jumping, jadi nggak bisa lompat ya. Jadi ya awas aja deh yang komen kayak, "Ih greget deh, kenapa nggak lompat sih?" Ya oke. Ya udah deh. Oh ya, sebelum dimulai juga aku bakal kasih tahu dulu nih. Jadi aku tuh emang udah pernah main di sini dan jujur ini tuh bikin stres ya guys. Susah banget ya. Dan aku itu terakhir itu di 142 Marsha. Sama. Ini jujur aku tuh dari tahun lalu nggak ada yang mau ngelanjutin ya, kayak nggak ada niat lagi, kayak yaudahlah yang penting udah bangga dikit lah ya, kita udah agak jauh. Cuman aku emang kayak agak males mau ngelanjut, cuman yaudahlah ya. Tapi di video kali ini itu aku dan Marsha bakal nyelesain 50 stage aja ya. Oke, ayo. Dan kita nggak ada dapat yang menang dapat Robux atau yang kalah ada hukuman, itu nggak ada ya. Kita hanya menyelesaikan bareng-bareng 50 stage di No Jumping. Ayo Marsha sini. Oke, ayo. Kok ini udah dua? Dari mana? Dari sini. Oh, dari sini. Oh ya, dari sini. Kita pakai shiflock ya biar lebih enak ya. Eh, gak usah pakai shiflock deh, nanti aja. 1, 2, 3. Nah ini mudah banget. Nah ini masih mudah ya, awal-awal masih mudah. Kalian harus nonton sampai akhir. Mungkin aku dan adik aku bakal stres karena aku udah lama banget sih gak main di sini. Kita hanya sampai 50 ya. Kita hanya sampai 50 dan aku udah di 9. Ayo, nah oke, kita bakal turun. Ini emang gak bisa lompat ya guys. Oke, ini kayak apa lagi? Ini lumayan masih gampang lah ya. Di sini juga bisa loh jalannya. Oke, dah ini ya masih gampang. Awal-awal kayak masih gampang. Sombong amat. Oke, ini dah mulai agak-agak gimana gitu ya. Oh pakai ini shiflock, maaf guys, aku lupa guys harus pakai shiflock ini. Ini tuh kalau kita main tuh kayak ribet banget guys. Iya, kadang aku tuh ngerasa kayak ngapain nih aku main ini ya, padahal kan kayak ada yang mudah kenapa harus yang sulit, tapi seru gitu loh, kayak menantang gitu loh. Namanya kan kalau main obi biasa kan udah bosen kali ya, jadi kita nyoba yang hal baru, yaitu main obi obi kali ini tanpa lompat guys. Aku stuck di stage 142. Iya sih. Iya, aku udah lama banget gak ngelanjutin karena jujur aja apa ya, aku ngerasa kayak buang-buang waktu karena aku nyelesain satu stage itu tuh kayak hampir setengah jam, kayak sulit banget sih. Aku juga ada di TikTok. Kalian iya, aku biasa lihat di TikTok cara biar cepet kan. Terus aku tuh kayak bagi kalian yang udah sampai selesai, kalian bener-bener keren banget dan aku kalian orang yang penyabar sih. Iya keren yang udah selesai. Oh iya, bagi kalian yang udah selesai boleh komen ya. Kalau aku sih kayaknya nggak mau sih, aku nggak mau lanjutin sampai selesai. Oke, ini kita udah, aku udah di 25. Nah, Marsha? 25. Oh sama ya. Oke, ini ada. Ya, jangan di skip, nggak boleh skip ya. Ini kan kita bisa skip ya guys karena udah main, cuman kita nggak boleh di skip ya. Boleh. Aduh, hampir jatuh. Oke, ini udah ada laser guys. Oke, ini apa nih? Oh, kita naik tangga. Wih, lumayan seru lah ya. Seru lah. Aduh. Gampang-gampang. Iya, masih gampang. 100-100 gitu ya. Aduh, udah deh kayak 100-100 udah mulai sulit sih. Sulit banget. Pakai skip tahu. Iya, oke. Oke, ini ada kayak jalan-jalan gitu. Ini tipis banget. Aduh. Wah, aku menang. Bentar lagi mau menang. Ah iya, kok cepet banget, gak kerasa. Maksudnya tuh kan kita sampai stage 50. Oh iya, ya. Tunggu. Ini gimana? Kenceng banget kakek. Astagfirullah. Tadi ada kena itu guys. Oke, aduh ini gimana? Apa nih? Aku lupa. Ini gimana Marsha?
Bentar. Oh, ini gerak. Tadi enggak gerak tahu. Pantasan kayak iya, tadi nge-like pantasan kayak bingung, ha? Kok enggak gitu ya? Aduh guys, ini tipis banget. Nih, tapi kita bentar lagi nih mau selesai ya, kayak wow, cepet banget. Enggak kerasa, tapi ini karena emang masih muda lah ya, kayak masih level yang EZ gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah di atas 50 atau 100 ya udah deh. Itu sulit banget. Aduh. Wah, aku udah menang. Hah, serius udah menang? Aku udah stasiun 48. Ih, masih ada 42, guys. 42. Oh, 42, tapi udah keren. Astagfirullahalazim, aku udah baru 40. Aku bakal nyusul Marshawi ini kayak ada aduh. Iya, aku hampir jatuh. Ah, apa sih? Greget jujur kayak. Kenapa ya? Iya, kayak pengen ada lompat kayak. Aku tuh kayak terbiasa nih lompat, tapi ini nggak bisa. Di sebelah si vlog nggak ada apa-apa. Aduh, mati guys, meninggoy. Ya, aku udah mau menang. Aduh, meninggoy lagi nih, kok sulit banget. Aduh. Gampang, kamunya aja yang. Aduh, darah kuda ki ini. Darahku dikit, maksudnya dikit, bukan daki. Dikit, maksudnya dikit kok. Ih, gak nyambung banget, maaf ya. 43, dikit lagi. Bentar lagi guys, kita udah menyelesaikan challenge kali ini. Ini challenge-nya gak sulit-sulit banget lah ya. Malu. Kayak dikit sama daki tuh sulit. Dikit sama daki tuh jauh banget. Aduh, kita lanjut. Aduh, ini gak boleh kena laser. Astagfirullahaladzim. 44, 6 lagi nih. Dikit lagi guys. Kalau kalian setuju, nanti aku bakal bikin part 2-nya ya guys. Mungkin 50 sampai 100 ya. Oke. Eh, ini kemana nih? Oh, ini naik tangga guys. Ada tangga kecil. Terus ini. Nah, serius? Wow, itu Marsha. Aku lihat Marsha. Ini 46, 47. Iya, bentar lagi. Jeng, deh. Mati. Bukan lomba, tapi aku yang menang. Iya sih, ini bukan lomba ya guys, cuma kayak nyelesain sampai 50 stage aja. Ini karena juga aku mau bikin dari lama, cuman kayak nggak jadi-jadi. Karena jujur aja ini Obi No Jump ini tuh viral banget ya guys. Viral banget waktu itu ya, di TikTok juga viral banget. Aduh, ini kenapa aku tinggal 2 stage lagi ya guys. Bentar guys, aduh. Kita hati-hati ya, ini ada berhenti dulu. Kita jangan terlalu terburu-buru. Nah, satu lagi. Aduh, udah bentar guys, salah guys. Tapi gimana sih? Apa sih? Tunggu, kok aku jadi gini? Bentar. Ini kayaknya harus gini. Yeay, pas banget di sini. Kamu kok sampai sana? Kan sampai 50 aja, itu 51 di sana. Oke guys, jadi kita udah berhasil nyelesain sampai 50 ya. Nih, kalian bisa lihat aku udah 50 dan di sini tuh udah bakal lanjut ke warna oranye dan berarti pas banget ya. Ini warna kuning yang terakhir ya di sini ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka aku main di Obi No Jump ini, kalian boleh komen. Nanti insyaallah aku bakal bikin lagi part 2-nya ya guys, yaitu lanjut ke apa sih? 50 sampai 100 ya. Masih di mana BTW? Aku udah sampai 143. Ntar guys, aku bakal ke tempat 143. Ih, kok enggak bisa? Ya, ini tinggal diketik aja ya. 142. Kok aku kan kok 143, 142. Kok maksudnya 143? Iya. Kok bisa? Enggak, aku coba aja. Oh iya, bentar guys, bentar ya guys. Nih, maaf buang-buang waktu, cuman aku penasaran. Kita bakal coba bareng-bareng ya. Kalau emang enggak bisa, adalah kita mati. Udahlah, kita closing. Astagfirullahalazim. Bentar guys. Nah, kan mati. Oke, kita balik lagi ke 50. Udahlah. Sudah frustasi dengan main game di sini. Oke guys, jadi mungkin segini aja untuk main Obi, tapi nggak boleh lompat. Jadi kayak ini nggak boleh terbang. Kok nggak boleh terbang? Ini lumayan sulit sih menurut aku. Tapi alhamdulillah di stage 1 sampai 50 tuh masih mudah lah ya. Oke, masih ya mudah. Bagi yang pro kok sih? Iya, bagi yang pro kayaknya kalau udah sampai selesai ini mudah banget sih. Emang mudah ya, tapi kayaknya ini udah mulai sulit sih guys. Selanjutnya tuh kalian bisa lihat ya, tuh tinggi-tinggi banget. Dan pokoknya kalau kalian setuju komen aja ya, nanti insyaallah aku akan bikin guys. Oke, mungkin segini aja untuk challenge kali ini. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye, see you next video. Bye. Thank you.